told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
ya pas tahun itu kan program baru dan kemudian dibandingkan program yang ada di kampus yang cuman di kampus saja, itu kan program yang menggiurkan, udah jalan-jalan sekaligus belajar ke luar negeri. Kapan lagi anak FK bisa santai-santai ke luar negeri kan sambil belajar kan? Sebenarnya sih pengen jalan-jalan ya, karena belum pernah ya ke India. Terus kalau misalnya dibilang belajarnya atau ilmunya itu sebenarnya nilai plusnya, tapi lebih diutamakan jalan-jalannya sih, apalagi bareng teman-teman kan, bareng teman-teman kampus. Terus ke luar negeri sama, terus di sana juga pendidikan di sana juga bagus sih, bagus sekali. Yang pertama mau liburan, habis itu pengen coba merasain kayak mana kehidupan di India. Kan tahu sendiri kan, India tuh kayak terkenal dengan negara yang kotor gitu. Tapi memang kenyataannya sebetulnya kayak nggak pergi ke luar negeri sih. Kayak pergi ke Indonesia, tapi ya pelosok-pelosok gitulah. Pertama, nengok programnya itu kayaknya bagus, ada bedah onko sama sport medicine. Kemudian dia juga karena aku tuh suka film India sama lagu India yang jadul, jadi penasaran aja orang India itu kayak mana aslinya, apa orang itu memang nahi-nahi setiap harinya atau enggak gitu. Jadi ya penasaran. Kenapa mau pergi? Yang pertama karena saya belum pernah ke India, jadi kapan lagi bisa jalan-jalan sambil belajar gitu? Karena ya kapan lagi ya ke India secara jalan-jalan sama teman-teman sambil belajar pula. Jadi kayak lebih plus gitu kalau ikut program itu. Di sana kurang lebih 3 minggu. 3 minggu, oke. Kalau secara schedule-nya cuman belajar tentang onkologi sama sport medicine, tapi secara praktik di Indianya semua diajarkan sama orang India. Selama tinggal seminggu itu bebas mau masuk mana aja. Di sana kami kurang lebih 3 minggu di India. Yang kami lakuin itu ya biasa jalan-jalan, shopping, cerita-cerita, main dan belajar sih. Kalau misalnya dari pagi sampai siang itu belajar, sisanya kami main-main, shopping ke mall, jalan-jalan, cari tempat wisata. Belajarnya pasti tentang kedokteran ya, dan itu belajarnya kami, jadi tempat tinggal kami itu di satu kawasan kampusnya gitu. Di dalam kampus ada tempat tinggal kami, sama ada rumah sakitnya, sama ada kampusnya. Jadi ya kami belajar ke rumah sakitnya, visit pasien, yang lain sebagainya yang kayak kami lakuin koas di sini, kurang lebih seperti itu. Berapa lamanya? 3 minggu. Habis itu kami di sana yang pertama belajar. Belajarnya itu dibagi 2. Kayak 1 minggu pertama kami belajar tentang kedokteran olahraga, yang kedua kami belajar tentang kanker kalau nggak salah. Oh, oke. Itu belajarnya di mana? Itu belajarnya di rumah sakit orang itu. Di sana itu kami ada 3 minggu dan yang kami lakukan itu pertama itu ke tempat orang atlet, itu sport medicine-nya 1 minggu, kemudian setelahnya itu ke bedah onko. Nanti kami tuh nengok bedah onkonya langsung masuk ke dalam dan langsung melihat lah pokoknya di belakang dokternya, terus juga dikasih materi, dan yang ngasih materi itu yang bagus-bagus, misalnya bedah onko yang terkenal di India salah satunya. Berarti masuk dalam ruang operasi? Masuk dalam ruang operasi dan dan maksudnya bukan ikut tapi kita melihat nyaksikan gitu langsung, ya, ya. Nyaksikannya langsung. Di sana kami 3 minggu yang kami lakukan yaitu mempelajari tentang onkologi dan sport medicine ya, di Sri Ramachandra Medical College. Di sana kami sekitar 3 minggu. Di sana ngapain aja? Kami belajar sport medicine. Yang saya tahu ya di Indonesia masih jarang ya bahas sport medicine, jadi kayak langka tuh gitu. Sama belajar onkologi juga. Terus kami ada, karena kami belajar onkologi, jadi diajak ke Museum Patologi Anatomi, dan itu keren. Manfaat yang dirasakan mungkin lebih banyak ilmu di luar negeri daripada di dalam negeri sebenarnya. Bukan materi tuh, tapi lebih banyak lagi pengetahuan di luar negeri yang sebenarnya kita nggak tahu. Dan
Kenapa nggak ke luar negeri aja sekalian? Okay. Manfaatnya apa ya? Manfaatnya pertama belajar bahasa baru ya pastinya, namaste kayak gitu. Terus gerakan kepala udah mulai ikut goyang-goyang, itu yang terbawa sampai ke Medan. Abis itu aca-aca gitu. Abis itu pengalaman sih seru, dan pasti kalau misalnya kesana tuh harus wajib wisata kuliner ya, karena yang kalian lihat di Instagram itu ya seperti itu real life-nya. Manfaatnya itu ilmunya, soalnya waktu koas nggak dapat tuh bedah ongko, karena di koas nggak ada staf bedah ongko. Terus yang kedua juga dapat ya kayak mana sport medicine lah. Jadi lebih tahu kalau ternyata banyak ada maksudnya ada fakultas kedokteran atau kampus yang di situ lengkap, bagus, dan yang paling mengesankan itu ada museum patologi anatominya. Manfaat yang dari sana selain merasa plus dari teman-teman yang lain, ya adalah pengalaman yang lain. Selain itu kami diajak ikut operasi onkologi sama dokternya di sana. Masuk ke ruang operasi? Masuk. Okay. Ada 5 operasi yang kami ikutin. Jadi tuh pokoknya di sana banyak kejadian, kayak aku jatuh dibuat temanku namanya Habjul, dan itu tuh tempatnya itu di aspal penuh tai burung. Jadi tuh aku langsung dibawa ke rumah sakit, disuntik tetanus, dikasih obat segala macam. Habis itu diperban, pokoknya ada kayak orang sakit parah lah itu. Habis itu cerita kedua tuh kami dikejar anjing karena di sana banyak anjing ya. Terus ada yang karena banyak burung jadi banyak yang diee-ee burung. Tapi seru sih. Dan kalau ke sana, kalau naik mobilnya harus sabar-sabar ya, karena supir angkot di sini tuh kayak orang biasa, di sana bawa mobil barbarnya minta ampun. Pernah dikejar anjing Mang Si Hani. Itu lucu, langsung 5 ekor anjing ya. Itu lucu banget. Jadi kami itu di sana awalnya kamarnya nggak pakai AC, terus minta pindah ke yang pakai AC. Rupanya sinyal di yang pas di kamar pakai AC itu malah nggak ada sinyalnya sama sekali. Jadi nggak ada jaringan internet. Nggak ada, jadi malah makin susah. Luar biasa ya. Jadi opsinya pilih internet atau pilih AC gitu ya? Iya. Pengen kesana lagi tapi masih mikir untuk 1000 kali, karena di sana wah, apalagi kalau misalnya di perjalanan mepet kali. Kami pernah naik taksi sini truk, dia taksinya kecil, dipepetnya gitu. Ya udah, kami di dalam udah menyebut lah. Abis itu pernah juga dimarahin, dikirain orang India gitu. Oh, di sana itu kan orang tuh kan sangat agresif untuk mengemudi mobil. Jadi orang tuh kecepatannya itu ngerem tiba-tiba, sampai aku tuh pernah mau jatuh ke depan, dan aku tuh ya maaf ya, aku cakap kotor banyak, dan tukang Grab-nya Uber-nya itu malah ketawa-ketawa, merasa dia tahu aku tuh merasa dia tahu tuh aku tuh lagi cakap kotor mungkin cuy, tapi dia ketawa dan dia makin membuat jadi-jadi. Pokoknya bak-bak di Medan, bak-bak lagi lah di sana.